Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua Tentunya puji syukur sebanyak-banyaknya kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkatnya kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah dari teori bahasa dan otomata Terkait dengan penyelesaian kasus 1 Simulasi vending mesin menggunakan konsep finite state otomata namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C5, program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan terkait penyelesaian kasus 1 mata kuliah teori bahasa dan juga otomata ini dengan anggota kelompok yang terdiri dari empat orang. Yang pertama, perkenalkan nama saya Niputu Dita Pratiwi dengan NIM 2208561003

Adapun sistem yang kami bangun merupakan sistem simulasi vending machine yang dibangun untuk melakukan penjualan busana adat otomatis dengan menerapkan konsep finite state automata yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun untuk fitur utama dari aplikasi ini, yang dimana user akan melakukan klik mulai, melakukan pemilihan uh, ukuran untuk busana adatnya saya itu melakukan pilihan gender yang dan akan menampilkan dari busana adat yang kami sediakan selanjutnya program kami akan melakukan penotalan belanja dan juga melakukan prenota dan soalnya e barang dapat diambil di vending machine seperti itu. Adapun untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada Video di durasi berikutnya, kenapa kami mengambil permasalahan dari e, busana adat otomatis? Di sini, kami mengidentifikasi permasalahan yang dimana wisatawan yang datang ada yang tanpa persiapan untuk memasuki area pura ataupun tempat suci. Nah, yang kedua, di sini ketergantungan pada tenaga manusia untuk membuat akses terhadap busana adat terbatas dalam konteks waktu tertentu nah dari identifikasi permasalahan ini dan kami mengambil ide e vending machine penjualan busana ada otomatis tersebut diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun di sini kami membuat asumsi-asumsi dari program simulasi yang kami buat yang dimana yang pertama pengguna mampu mengoperasikan vending mesin, kedua pengguna mampu serta memahami cara melakukan vending mesin pada vending mesin kami, yang ketiga pengguna dapat mampu memilih opsi sesuai dengan yang telah ditampilkan pada layar terkait dengan busana adat pria maupun wanita, juga mesin telah memiliki stok yaitu 20 stok untuk setiap itemnya dan juga Pengguna mengetahui cara pengambilan busana adat yang terdapat di bawah mesin. Busana adat yang dikeluarkan juga benar, tanpa adanya rusak dari produk yang kami sediakan. Yang terakhir yaitu pending mesin tersedia dan juga berfungsi dengan baik seperti itu. Adapun untuk batasan dari program peni mesin yang kami buat, yang pertama yaitu keterbatasan pilihan produk yang ditawarkan di mana pada mesin ini hanya menyediakan uh, busana adat penting atau wajib untuk memasuki area pura dan juga keterbatasan pada pemilihan ukuran busana adat yang di mana pemilihan ukuran busana adat di sini dapat uh, ukuran M L dan juga XL untuk ukuran lainnya tidak ada ya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan pada metode pembayaran, di ya, dimana metode pembayaran di sini kami menggunakan kiris yaitu tinggal mengscan QR code yang ada di uh, program kami. Yang keempat untuk keterbatasan lainnya seperti uh, keterbatasan target pengguna karena contohnya karena ukuran yang terbatas di sini tentunya pengguna tidak ditaruhkan pada anak-anak seperti itu. Yang kelima ada keterbatasan pada stok produk yang mana hanya 20 produk seperti itu dan yang terakhir ada keterbatasan pada pemilihan model busana adat yang dimana pada pemilihan mesin program kami ini kami hanya menampilkan seperti kebaya safari dan juga kemeja, kebaya brokat dan juga sari seperti itu dan tidak semua model terbaru ada di mesin kami dan juga untuk model seperti warna-warna juga hanya seragam yang ada di mesin kami seperti itu hanya beberapa tidak semua warna tersedia di mesin kami seperti itu baik untuk selanjutnya di sini sudah tertera terkait dengan uh, tabel produk dan juga harga yang akan diinisiasikan di program kami yang dimana uh, tabel produknya sudah tertera seperti pada slide. Adapun untuk selanjutnya pengimplementasian pada finish State Automata dan juga flowchart program, program dari Python kami, dan juga desain yang telah kami susun uh, akan dijelaskan oleh teman-teman saya seperti itu. Saya akan membawakan materi tentang diagram state. Di hadapan saya sudah ada diagram state, dan di sebelah sudah ada tabel dengan tugas input, output, dan state agar bisa menjelaskan setiap simbol-simbol dan arti dari setiap state dan input yang ada. Pertama-tama dimulai dengan kinol. Kinol ini adalah set awal. Dari set awal ini, inputan hanya bisa dimasukkan satu saja. Anggapan dengan user memilih untuk mulai. Dari kisah ke ini akan diarahkan ke kisah satu, yaitu menyiapkan tas. Dari kisah satu terdapat tiga inputan. User bisa memilih antara inputan M, L, atau X. Yang dimana M itu untuk memilih ukuran M. L memilih ukuran L, dan X untuk memilih ukuran XL. Oke, untuk pada kasus ini saya akan beranggapan bahwa user akan memilih ukuran XL dari Q1 untuk X dari Excel lalu akan diarahkan kepada Q4 yaitu ukuran Excel bisa baik dari setiap Q2 q Q4 ini terdapat dua inputan yang masing-masing sama yaitu ada P dan W P dan W ini ada inputan untuk memilih pria dan untuk wanita tadi saya berangkapan untuk uh, user memilih Excel dan akan dibawa ke Q4 untuk ukuran Excel dari q kita akan pertama kami untuk pria dulu. Oke, dari keempat akan diadakan Q5. ini adalah menampilkan pilihan pria. Dari q terdapat empat inputan yang mengarah kepada empat state. Yang pertama ada inputan A. Dan A adalah memilih jenis baju adat pria. Sedangkan B memilih jenis udang. C memilih jenis kamen ke dan saput. Dan D memilih selendang pria. Dan setiap inputan akan mengarah kepada kita 7, key 8, key 9, key Yang mana kita 7 itu adalah baju dat pria 8 adalah udeng Key 9 adalah kami dan saput Lalu key 10 adalah sendang pria Oke, dari sini saya akan beranggapan Kalau user pertama contoh akan memilih B Yaitu dia memilih udeng Baik User akan dibawa ke key 8, udeng Dari situ user akan dikasih berapa input yaitu ada dua dari ke 8 yaitu ada di sini ada u dan v A, maaf u atau v u untuk memilih udang lembaran dan v untuk memilih udang jadi e, sedikit catatan di sini kalau di sini memang ada dua inputan dan saya tadi bilang atau kenapa karena hanya bisa memilih satu saja oke okay? cuma bisa memilih satu dan tidak keduanya jika user pengen milih dua varian contoh kayak Ingin memilih udang lembaran dan udang jadi, user harus kembali ke menawar, harus selesaikan pesanannya dulu, lalu lanjut ke K5 lagi, balik K5 lagi untuk milih e, barang yang ingin dipilih, atau variasi yang satunya lagi. Seperti itu, contoh dari K8 yaitu udang, user memilih V, memilih udang jadi, dan... E, dari kilapan 8, jika memasukkan input V, akan dibawa ke q 14 yang mana adalah konfirmasi selesai belanja pada pria. Dari sini, kan kita beranggapan kalau misalnya hanya memilih satu yaitu tadi V itu. E, tadi V itu memilih udang jadi, lalu dia langsung dibawakan ke konfirmasi selesai belanja pada pria. Dari sini, makanya kami menambahkan satu inputan yang untuk k 14 yaitu inputan R memilih konfirmasi lanjut pria artinya uh, user memilih untuk lanjut belanja gitu maka user milih r ya membawanya ke kilima kilima tadi itu balik ke menampilkan pilihan pria nah di kilima ini seperti tadi ditampilkan empat pilihan ada a b c dan d bisa memilih jenis baju adat, adat pria jadi udang, kamen dan saput dan jenis lain pria in case uh, user ingin memilih lebih dari satu pakaian Contoh kan tadi sudah memilih via yaitu udung jadi. Dia balik ke kilima lagi. Contoh user ingin udung jadi dan kamen dan sapu tembaran. Maka user akan memilih C. C ini artinya memilih sendang pria dan polos. Yang mana dari kelima jika memilih C akan dibawa ke ke 9 ke 9 ini adalah kamen dan saput. Lalu dari ke 9 user memilih K. Memilih kamen dan saput tembaran. Sehabis itu akan dibawa lagi ke Q14. Di situ ada konfirmasi lagi, udah selesai belanja atau belum? Kalau belum balik lagi ke kelima dengan inputan R seperti itu dan seterusnya. Saya barang apa kalau user sudah selesai memilih, dia sudah memilih dua barang yaitu kamen dan saput lebaran dan udah jadi. Jika sudah konfirmasi saya belanja pada pria yaitu key 14, Jika memang sudah selesai, user bisa memilih E yaitu memilih konfirmasi selesai. Dari key 14, jika dimasukkan inputan E, akan dibawa ke key 16, yaitu menggunakan kiris. Oh, dengan catatan, <tuh> kami di sini hanya menyediakan metode pembayaran kiris. Kirisnya, keluar, di scan, kalau sudah terkonfirmasi, lalu dari key 16 dengan inputan O, ma 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 maksudnya 0, akan membawanya ke key 17, yaitu produk keluar. Dan selesai. Oh, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya baik untuk selanjutnya yaitu adapun e, menampilkan flowchart ataupun logika dari program vending machine yang kami buat nah di sini sudah terdapat terkait flowchart vending machine yang kami buat pertama seperti flowchart pada umumnya akan melakukan e, sebuah ellipse yang berbentuk mulai nah akan lanjut ke inisiasi dari dictionary harga barang yang dimana item yang kami yang terdapat dalam vending machine kami lakukan inisiasi dengan harga barang yang telah sesuai yang terdapat pada laporan kami selanjutnya yaitu inisiasi dari state uh, key sama dengan 0 gender dan juga area pilihan barang size dan juga total harga yang sama dengan 0 Dan nah, selanjutnya di sini akan melakukan print welcome message yang dimana mana print welcome message ini merupakan suatu bentuk tampilan awal dari program vending machine yang kami buat. Nah, di sini akan melakukan User akan melakukan klik mulai Dan akan lanjut ke state key Sama dengan key 1 Yang dimana akan melakukan uh, Print, yaitu perintah Untuk memilih ukuran item Yang dimana ukuran item dari program kami Ada ukuran ML dan juga XL Nah, di proses user mengklik ini Akan melakukan Inisiasi berupa ukuran Sama dengan size pilihan user Dan akan melakukan suatu pilihan atau decision yang dimana ukuran sama dengan M uh, apabila iya, dia akan lanjut ke state key 2 dan akan lanjut ke proses yang dimana print pilihan jenis kelamin. Apabila ukurannya L, dia akan lanjut ke state key 3 dan akan lanjut ke perintah tersebut. Apabila ukurannya XL, dia akan lanjut ke key 4 dan akan lanjut ke perintah tersebut. Namun Apabila tidak semuanya, dia akan lanjut ke user akan mengklik pilihan ukuran tersebut. Nah, apabila sudah mengklik dari salah satu ukuran ini, contohnya mengklik ukuran M, dia akan lanjut ke step kedua dan akan lanjut ke print perintah pilihan jenis kelamin. Nah, print perintah pilihan jenis kelamin ini, dia akan user akan melakukan suatu klik proses dari button yang kami sediakan yang dimana user akan mengklik wanita ataupun pria apabila mengklik mengklik pria maka gender sama dengan M dan apabila iya dia akan lanjut ke state kelima dan apabila tidak apabila dia mengklik uh, wanita dia akan lanjut ke state key 6 nah apabila di sini saya melakukan contoh ketika user mengklik pria maka dia akan lanjut ke state kelima yang dimana di sini akan menampilkan proses dari pilihan barang pria. Di user akan melakukan proses di mana dia akan mengklik button seperti pilihan baju adat, udeng, kamen, dan juga saputan ataupun selendang. Nah, apabila user telah mengklik salah satunya, maka program kami akan melakukan suatu pemilihan yang dimana apabila user melakukan klik baju adat, maka dia akan lanjut ke step ke 7. Apabila udang dia akan ke 8 dan apabila kamen saputan dia akan ke 9 dan apabila selendang dia akan lanjut ke 10. yang mana uh, sebagai contoh di sini saya akan melakukan uh, klik baju adat, maka dia akan lanjut ke ke 7 dan user akan dihadangkan pada pilihan di mana uh, memilih baju adat safari atau kemeja. Nah, apabila apabila user mengklik baju adat safari, dia akan lanjut ke state 14 seperti itu dan untuk pilihan lainnya di sini. Ketika sudah berada di uh, state Kipat 14, ya di mana program akan menanyakan kembali apakah uh, program akan menanyakan uh, terkait apakah user ingin berbelanja lagi atau tidak. Nah di sini ada pilihan di mana apabila ia ya, user akan melakukan belanja kembali dia akan lanjut ke pemilih uh, ke state kelima yang dimana di sana merupakan pilihan pria dan akan menampilkan barang pria lagi setelah user akan lanjut melakukan pemilihan apabila sudah dan user akan dihadangkan kembali ke pilihan ini apakah dia akan ingin lanjut berbelanja atau tidak apabila user mengklik iya berarti dia sudah selesai berbelanja seperti itu dia akan mengeluarkan nota yang dimana Nota ini berada pada state Q14 dan akan melakukan suatu proses yaitu print e, nota pembelian dan juga print pilihan barang. Selanjutnya yaitu akan melakukan proses di mana program kami akan menotalkan dari total harga barang tersebut. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh print total harga dan juga menampilkan QR yang dimana QR ini bukan diproses dari program namun QR berbentuk gambar karena keterbatasan kemampuan dalam uh, menyusun sebuah QR di dalam program Python kami seperti itu. Nah akan lanjut ke user mengklik bayar yang dimana akan berada di state q 17 dan akan mengprint sebuah penutupan atau menyatakan bahwa vending oh, mesin kami sudah selesai seperti contohnya di sini kami menuliskan bahwa akan melakukan print terkait terima kasih sudah berbelanja di mesin pembelian baju adat otomatis seperti itu maka selanjutnya akan juga mengeprint ambil barang yang di mana user akan dapat mengambil barang oh, dari di bawah di bawah vending mesin kami akan langsung mengeluarkan barang nah yang terakhir yaitu selesai sekian dari flowchart program vending machine yang kami buat untuk selanjutnya yaitu kode dari Python kami akan dijelaskan oleh teman saya baik di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Pada program ini, kami memiliki suatu folder yang bernama vending machine, di mana dalam folder ini sendiri terdapat program utamanya, ini vending test.py, dan juga folder image yang yang menyimpan gambar-gambar yang nantinya akan ditampilkan pada GUI kami. Kami menggunakan Tkinter untuk membuat GUI ini dan juga PIL atau Pillow untuk menginputkan image ataupun gambar pada GUI kami. Nah, kemudian di sini kami memiliki suatu kelas bernama GUI dan pada kelas GUI ini sendiri suatu parameter tk.tk .tk yang nantinya ini merupakan suatu parameter yang akan berguna untuk membuat GUI itu sendiri. Kemudian dalam Kelas ini terdapat hmm, pertama itu ada self title-nya sendiri ataupun judul dari GUI-nya sendiri. Kemudian self geometry ini kami uh, pada self geometry ini kami menyeting ukuran GUI-nya sendiri sebesar 500 kali 350 pixel. 500 untuk panjangnya dan 350 untuk tingginya. Nah, kami mengkonfigurasi GUI-nya ini memiliki background berwarna putih dan resizable-nya itu false atau dimatikan. Kemudian di sini juga ada nantinya akan dipanggil suatu function show underscore welcome underscore screen yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada suatu dictionary yakni bernama self harga underscore barang yang menyimpan list-list ataupun daftar dari barang yang dijual pada vending machine baju adat otomatis ini yang nantinya ada untuk jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita dimana mana di sini juga ada kategori barangnya seperti pada barang-barang pria ini ada baju adat, kamen udang selendang dan juga ada variasi serta harganya sendiri. Kemudian di sini juga kami menginisiasikan self state awalnya itu yakni key 0. Self gendernya sendiri kami secara default settingnya itu male atau M, dan di sini juga ada array saldo pilihan barang yang nantinya berguna untuk seperti keranjang, keranjang belanja yang menyimpan barang-barang pilihan dari user. Kemudian ada juga sub sizes-nya, di mana size-size yang ada pada vending machine ini yakni ada M, L, dan juga XL. Dan di sini adalah default dari total harganya, yakni 0. Kemudian di sini sendiri merupakan suatu function yang berguna untuk seperti menyembunyikan atau menghapus apa-apa saja yang sudah ada di Windows sebelumnya. Kemudian di sini yakni adalah suatu function show welcome screen yakni function pertama ataupun window pertama yang dilihat oleh user. Di sini juga ada kami menginputkan image yang nantinya itu ada di sini di bagian folder image yang ada pada folder vending machine ini. Ini merupakan suatu sintaks untuk menginputkan ini untuk mengakses image-nya dari path file-nya, kemudian ini juga resize image-nya dan ini untuk menyimpan hasil resize image-nya ke suatu variabel. Jadi dalam tkinter sendiri ada tiga macam penempatan yakni place, pack, dan juga grid. Kami menggunakan place mayoritasnya. Nah, kemudian di sini juga kami print, seperti memprint dalam GUI-nya itu. Suatu welcome message. Kami juga menyetingnya sebagian besar di sini uh, semua teks-teks yang ada pada GUI ini kami setel dengan font Montserrat dengan ukuran beragam dan juga ini untuk placingnya dan ini juga kami menyeting suatu button mulai yang bisa diklik oleh user untuk memulai pembelian vending machine kami. Nah, ketika button ini sendiri diklik maka dia akan ini merupakan suatu event handlingnya. Nanti dia akan bergerak ke function berikutnya yakni size selection. ketika user menekan mulai, maka self state-nya berubah menjadi kisatu. 1 Di sini kita hide content sebelumnya dan kemudian kita memprint suatu perintah untuk agar user memilih ukuran baju mereka, yakni ada M, L, dan XL yang nantinya akan berupa button yang diprogram menggunakan looping seperti ini. Nantinya ketika user mengklik pilihan baju mereka, ML ataupun XL nantinya akan program akan bergerak menampilkan window ke gender selection di mana user nanti akan memilih gender mereka. Nah size yang mereka pilih di window sebelumnya itu akan di passing ke function gender selection dan nanti self ukurannya ini akan menyimpan hasil pilihan itu. Kemudian kita hide content sebelumnya dan di sini kita memprint suatu perintah ataupun pertanyaan untuk siapakah baju ini wanita atau pria kemudian kami juga menginputkan image jadi ini merupakan program untuk mengakses image-nya sendiri dari part nya kemudian disini resize image-nya dan ini menampilkan image-nya sendiri kemudian kami membuat button ini button wanita atau pria nah ketika misalkan user memilih, mengklik button wanita karena di sini ada command yaitu self female select maka dia akan bergerak ke sini ke function ini di mana nanti subset akan berubah menjadi key 6. Nah, di sini pada female select sendiri ada kemudian hide content kemudian ada kami memprint suatu perintah ataupun pertanyaan pakaian apa yang ingin user beli. Nah, di sini kami juga akan menginputkan gambar yakni di sini tuh ada program untuk mengakses gambar sendiri file-nya dari folder yang sudah ada di sini. Kemudian kami mengatur ukuran gambarnya sendiri. Nah, kemudian disimpan dalam variabelnya masing-masing. Di sini juga ada program untuk menempatkan gambar tersebut dalam bukunya sendiri. Dan di sini ada buttonnya, ada button kebaya, common, selendang sesuai dengan kategori barang-barang yang ada pada dictionary yang sudah kami buat. Nah di sini ada untuk wanita sendiri ada kebaya, kamen, dan selendang. Untuk kebaya sendiri, ketika user ingin membeli kebaya, maka nantinya akan diarahkan ke function kebaya, kebaya select. Jika user memilih common, maka nanti akan diarahkan ke suatu function self common select. Dan juga nanti ketika user memilih selendang, nanti akan diarahkan ke selendang F select. Nah, itu untuk yang wanita. Misalkan, nantinya itu dalam gender selection-nya sendiri, user memilih male atau pria. Nanti akan diarahkan ke function self .male select Nah, dalam male select sendiri sama seperti um, yang female select, nanti tapi state-nya berubah. State-nya itu kalau misalkan female select itu key 6, kalau male select itu key 5. Dan self-gender-nya sendiri itu M atau male. Nah, di sini juga kami memprint suatu perintah atau pertanyaan mengenai pakaian apa yang ingin user beli, dan juga ada gambarnya sendiri, ini untuk program akses gambar, ini untuk atur ukuran gambarnya sendiri di resize dan ini untuk menempatkan gambar pada guinya nah kemudian ini juga ada button-button yang bisa diklik oleh user jadinya itu karena di pria sendiri ada empat kategori barang, yakni baju adat, udeng kamen, dan saput dan juga selendang. Kamar dan sabun itu sepaket. Nah, ketika user membeli baju adat atau mengklik baju adat, maka nanti akan diarahkan ke self baju adat select. Jika ke udeng, maka diarahkan ke udeng select. Jika memilih kamar dan pun maka diarahkan ke self kamar sabun select. Dan jika memilih selendang, maka diarahkan ke self selendang and select. Nah, Kemudian misalkan di wanita sendiri, kita akan eksplorasi untuk bagian wanitanya. Misalkan, pertama user mengklik button kebaya. Nanti akan, di sini akan nantinya bakal akan mengarah ke kebaya select. Dan self nya berubah menjadi key 11. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, high content dulu. Dan di sini akan ada suatu perintah atau pertanyaan mengenai kebaya jenis apa yang ingin user beli. Di sini kami menginputkan dua buah gambar, ada gambar kebaya brokat dan kebaya sari. Nah, di sini ada dari bagian gambarnya. Di sini ada bagian untuk menampilkan gambarnya atau menempatkan gambar tersebut dalam GUI-nya. Di sini kami membuat dua buah button, yakni untuk pilihan ke button kebaya brokat dan button kebaya sari. Nah, apabila user itu memilih kebaya brokat, maka nanti di sini ada komen lambda. Nanti self item select di sini akan ada suatu Uh, suatu function, jadi nanti akan bergerak ke function self, item select dengan uh, parameter wanita kebaya brokat. Jadi itu artinya itu jenis kelamin wanita, kategori kebaya, variasi brokat dengan harga barang yang diakses dengan cara ini. Jadi nantinya akan diakses, diakses harga barangnya sendiri dan disimpan di suatu Variable bernama self dan harga barang. Sama seperti kebaya brokat, kebaya sari juga seperti itu. Ketika kebaya sari diklik atau button kebaya sarinya diklik, maka nanti akan bergerak ke function self item select dengan parameter wanita kebaya sari dan juga harga self harga barang yang diakses dengan dengan format seperti ini. Kemudian dalam window kebaya select sendiri nanti akan ada ditampilkan suatu harga masing-masing nah barang untuk brokat price-nya sendiri itu 100.000 dan sari price-nya sendiri 90.000 seperti itu nah kemudian nanti misalkan sudah mengklik kebaya kebaya brokat ataupun kebaya sari misalkan kebaya brokat nanti kan dia itu bergerak ke function self item select maka nanti di self item select ini ada di bawah. Nah, di sini. Jadi di sini fungsinya itu untuk memasukkan barang-barang atau informasi barang-barang tadi seperti pilihan jenis kelamin yang dipilih oleh user juga ukurannya sendiri dan barang apa yang dibeli, kategorinya, variasinya serta harganya ke dalam suatu variable atau array yakni pilihan barang yang tadi sudah diinisiasi di, di awal. Kemudian setelah itu akan bergerak ke self-confirmation, di mana di sini kita menanyakan user apakah user sudah selesai belanja atau belum. Nah, di sini juga ada dua button, yakni ada button ya dan juga button tidak. Ketika user memilih untuk selesai berbelanja, maka akan diarahkan ke self.nota. Jika belum atau tidak, maka user dapat kembali... Membeli barang. Nah, di sini kita bergerak ke self.choice dulu. Di sini ketika misalkan ternyata tadinya user memilih M atau gender male atau pria, maka nanti program akan bergerak untuk menampilkan barang-barang pria atau ke self.male select. Tapi ketika ternyata user tadi memilih F atau female atau wanita, maka akan bergerak ke female select seperti itu seterusnya. Hingga nanti ketika user selesai berbelanja di nota ini, hmm, di sini, nanti di subnota ini sendiri ada uh, subset yang akan berubah menjadi Q16. Nah, juga nanti di sini akan ada suatu frame, kami buat frame untuk bagian kiri dan bagian kanan self nota frame ini untuk menyimpan notanya dan self QR frame ini untuk menyimpan QR-nya. Jadi ini untuk penempatan dingu-nya sendiri. Nah di sini ini kami menyet menyetting menyeting frame nya di bagian ini. Kemudian di sini sendiri itu adalah menampilkan barang-barang yang dibeli dengan cara uh, ini kami memprint suatu judul nota pembelian. Kemudian di sini untuk setiap pembelian yang ada pada array self pilihan barang itu nanti akan di-print semua, detail-detail barangnya seperti jenis kelaminnya, kategori, variasi, ukuran dan juga harga barang itu sendiri. Dan tinya itu kami menempatkan di sini ini untuk membuat labelnya dan ini untuk menempatkan detail-detail itu di pada GUI-nya. Di sini juga kami akan menghitung total harganya dari barang itu sendiri. Kemudian um, di sini membuat label dari total harga atau memprintnya itu dalam GUI-nya dan ini untuk menempatkannya dalam GUI-nya. Nah, di sini kami juga menginputkan suatu gambar QR uh, dan ini gambarnya itu nanti akan diakses di pad file ini dari sini dari folder image yang sudah ada. Kemudian di resize dan disimpan hasil resource itu disimpan di suatu variable self.kr image nanti ndak juga akan ditempatkan di GUI-nya itu. Dan selain itu ada juga tombol pembayaran. Tekan klik bayar tombol bayar itu artinya oh sudah scan gitu. Nah, setelah scan itu berhasil. Setelah user itu mengklik tombol bayar, maka nanti akan mengarah ke self finish gitu self ini sendiri ini nanti akan section-nya berubah menjadi Q17. Kemudian di sini sendiri eh, kami menginputkan image cover ini untuk penempatan image-nya dan ini untuk labelnya sendiri. Juga di sini ada eh, suatu button yang mengindikasikan user untuk mengambil barangnya sendiri ketika ambil barang itu diklik maka program akan kembali lagi ke Tahap awal yakni kebagian awal show welcome. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Programnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bagaimana alur program dalam vending machine kami. Nah, di sini langsung saja saya akan menemukan menggunakan GUI yaitu menggunakan GUI TK Inter. Langsung saja saya run codingan ini. Nah, dia akan memunculkan tahap awal dalam vending mesin kami yaitu selamat datang di vending mesin baju adat otomatis yang dimana sudah tertera dalam mesin pinball kami seperti tadi. Langsung saja di sini ada tombol mulai. User bisa menekan ini, itu tekan mulai. untuk uh, selanjutnya, Bakalan muncul e, pilihan ukuran busana adat yang Anda akan pilih yaitu dengan ukuran M, L, dan XL. Di sini saya akan contohkan dengan memilih ukuran L. Nah, di sini proses selanjutnya yaitu proses pemilihan gender, e, misal ingin e, membeli busana membeli adat gender pria, tekan pria dan pengen beli busana adat wanita ya, tekan wanita. Di sini saya akan mencontohkan tekan wanitanya. Eh, nah di sini akan menampilkan busana adat pria eh, yaitu baju adat, kudang, kamen dan saput dan sendal. Di sini saya akan contohkan membeli, membeli baju adat. Nah dalam baju adat ini ada dua pilihan lagi yaitu dengan baju adat safari dan baju adat meja itu dengan baju ada safari dengan harga 100.000 dan meja dengan harga 90.000 di sini saya akan contohkan membeli e, baju ada safari. Nah, di sini akan ditanyakan lagi dalam kuenya atau pengujian ujian mesinnya mesin ya, yaitu apakah Anda sudah selesai banyak? Jika tidak, akan menuju ke proses atau pilihan busana adat. Seperti baju adat, udah kamu dapat dasar. dan sepeda. Di sini saya akan membeli lagi udang dengan, nah, di dalam udang ini terdapat pilihan lagi, yaitu udang jadi dan udang lebaran, yaitu dengan udang jadi dengan harga 55000 dan udang lebaran dengan harga 40000 di sini saya akan memilih udang jadi dengan harga Rp55.000. Nah, di sini akan ditanyakan lagi, untuk mesinnya, apakah Anda sudah selesai banyak? Nah, di sini, jika tidak, akan bakal menuju ke proses selanjutnya yaitu yaitu uh, akan menampilkan busana adat pria lagi yaitu uh, saya akan membeli kamen dan saput nah di dalam kamen saput ini terdapat dua pilihan lagi yaitu kamen saput sudah jadi dan kamen saput lebaran itu dengan harga yang berbeda yaitu dengan setengah jadi kamen uh, Kamen dan saput jadi dengan harga Rp85.000 dan kamen dan saput dengan harga Rp80.000 Langsung saja, disini saya akan memilih kamen dan saput dengan harga Rp85.000 yaitu uh, sedang tadi. Nah sini akan ditanyakan lagi, apakah anda sudah selesai banyak, jika tidak menampilkan sana adat pria lagi, itu yang tadi yang sudah saya beli yaitu baju adat dan kamen dan support. Nah, yang belum itu selendang. Sini saya akan memilih selendang. Yang di mana misalkan besar memilih uh, dalam selendang ini ada motif juga. Motif yang selendang yang bermotif dan selendang yang polos. Misalkan so, besar memilih yang bermotif dengan harga 25000 Nah, di sini akan ditanyakan lagi yaitu apakah Anda sudah selesai belanja? Jika tidak, nah di sini saya akan mencontohkan dengan pembelian usaha adat yang sama. Misalkan di sini saya akan membeli baju adat safari lagi yaitu dengan harga 100.000. Tadi saya sudah membeli, mungkin saya akan ingin membeli lagi. Itu user bisa menggunakan uh, baju safari ini. Itu uh, di sini juga bisa ditanya uh, disini di sini juga ditanyakan lagi apakah Anda sudah selesai belanja. Nah, di sini saya akan mencukupkan banyak user bisa menekan ya. Nah, e, untuk proses selanjutnya, yaitu akan menampilkan nota pembelian. Nah, dimana nota pembelian itu terdapat pilihan busana adat atau pilihan-pilihan busana adat yang sudah user pilih atau saya pilih. Yaitu e, pria baju adat safari ukuran L dengan harga 100 ribu, pria udang jadi ukuran L dengan harga 55 ribu, dan pria kamen setengah jadi ukuran L dengan harga 85000 dan pria selendang motif ukuran L dengan harga 25000 dan pria baju ada safari ukuran L dengan harga 100000 di sini terbukti bahwa kita bisa memilih pesona uh, adat yang sama pria baju ada safari ukuran L ini juga pria baju adat safari ukuran L nah, untuk proses selanjutnya itu proses pembayaran sebelum itu di sini juga menampilkan total harga itu dengan total harga yang sudah ke eh, barang yang sudah dipilih yaitu 365.000. Di sini saya um, melakukan proses pembayaran user melakukan proses pembayaran bisa menekan bayar. Nah, di sini proses selanjutnya atau tampilan selanjutnya yaitu terima kasih telah berbelanja di vending mesin baju ada otomatis ambil barang yaitu di sini adalah proses pengambilan barang. Dan bisa menggunakan ambil barang. Nah, dalam pending mesin ini setelah mengambil barang, pending mesin akan bakalan kembali ke proses awal yaitu selamat datang di pending mesin baju adat otomatis itu usaha bisa melakukan proses pembelian lagi. Baik, nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai uh, demo pembelian busana adat pria. Di sini saya juga mencontohkan pemilihan busana adat wanita. Sama seperti proses tadi, yaitu usaha menekan mulai saya memilih ukuran baju dan sana ada saya memilih ukuran M nah di sini untuk siapa baju ini untuk wanita nah di sini akan menampilkan beberapa pilihan di sana wanita seperti kebaya, kamen, selendang nah di sini bakalan saya user atau saya akan memilih kebaya nah di dalam kebaya ini terdapat dua pilihan yaitu kebaya brokat dan kebaya sari yang dimana dengan harga yang berbeda kayak brokat dengan harga 100,000 dan kebaya hari dengan harga 90,000. Di sini akan memilih kebaya brokat. Nah di sini akan ditanya lagi apakah anda sudah selesai belanja jika tidak, di sini saya akan memilih kamen. Yaitu dalam kamar ada dua pilihan juga yaitu kamen jadi dengan harga 150 dan kamen lembaran dengan, dengan harga 100.000 Di sini saya akan memilih kamen jadi. Nah, di sini akan ditanyakan lagi apakah Anda sudah selesai belanja. Jika tidak, sini akan memilih selendang. Nah, dalam selendang ini terdapat dua pilihan juga, ada yang bermotif dan ada yang polos. Di mana yang di sini saya akan memilih yang bermotif dengan harga 25.000. nah, di sini ditanyakan lagi oleh pending apakah Anda sudah selesai belanja? Jika tidak, misalkan saya memilih ya, busana adat yang sama, itu dengan kebaya, kebaya brokat. Misalkan dengan kebaya brokat dengan harga Rp100.000, jadi e, bisa jadi user bisa memilih busana adat yang sama. Apakah Anda sudah selesai banyak? Di sini juga ditanyakan jika iya. Nah, di sini akan menampilkan pilihan-pilihan yang sudah dipilih oleh user tadi. Nah, di sini ada menampilkan nota pembelian, yaitu wanita kebaya brokat ukuran M dengan harga 100000 wanita akan menjadi ukuran M dengan harga 150000 wanita selendang motif ukuran M dengan harga 250.000 Nah, selanjutnya wanita kebaya brokat dengan ukuran M harga 100.000 dan total harga yaitu 375.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pembayaran itu di di sini ya di bakal ditampilkan kiris e, bisa menekan bayar. Nah, di sini selanjutnya yaitu proses pengambilan barang. Nah, terima kasih telah berbelanja di pending mesin baju adat otomatis. Di sini akan user bisa mengambil barang itu tekan ambil barang. Nah, kembali lagi ke proses awal dalam pending mesin ini. Itu selamat datang di pending mesin baju adat otomatis. User juga bisa melakukan proses ulang dan proses pembelian busana adat lagi. Sekian dari saya ini merupakan penjelasan akhir dalam video ini. Itu tadi sudah dijelaskan mengenai diagram state-nya, logikanya, pemrogramannya, dan desain rancangan dan desain pengujian dalam vending mesin yang sudah kami buat. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi, Santi Om.